Salam jumpa dengan program video pembelajaran menggambar teknik dengan menggunakan Visio. Pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan tentang menggambar teknik untuk pembelajaran bagaimana menggambar rangkaian logika atau rangkaian digital dengan menggunakan Visio. Pembelajaran ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami cara menggambar rangkaian logika dengan menggunakan software Visio. Seperti sudah kita ketahui bahwa gerbang logika merupakan dasar untuk membangun sebuah rangkaian gerbang logika, yaitu ada gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOT. Gerbang-gerbang tersebut bisa kita kombinasikan menjadi gerbang NAND, NOR, dan XOR. Mari kita ikuti langkah-langkah yang bisa kita lakukan, yaitu sebagai berikut. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah mengaktifkan software Visio. Kita bisa dengan menggunakan menu search, kemudian mengetikkan huruf Visio dan masuk ke layar Visio. Di sini nanti akan terbagi menjadi dua bagian, ada bagian template kategori dan bagian getting start with Microsoft Office di sebelah kanannya. Pada sebelah kiri kita pilih engineering, kemudian kita pilih control and logic circuit. Kita akan masuk langsung dengan menggunakan create. Dan di sini nanti akan terbagi menjadi dua jendela, ada bagian untuk worksheet dan ada bagian untuk memilih komponen-komponen yang akan kita ambil. Sebagai contoh, kita mengambil gerbang logika analog and digital, kita ambil gerbang logika, kita drag dan kita drop masuk ke dalam worksheet, kita perbesar dengan menggeser pointer. Kemudian setelah kita perbesar, kita bisa mengubah bentuknya atau mengubah posisinya, bisa ke posisi kanan atau ke posisi kiri, atau istilahnya adalah rotate, ada left, ada right, kita bisa buat seperti itu. Kemudian kita bisa juga untuk mengubah bentuk gerbang logikanya. Kalau yang pada tampilan ini adalah gerbang logika N, kita ubah dengan menggunakan configure, klik kanan dengan memilih configure. Nah, di situ ada pilihan gerbangnya N, OR, NOR, NAND, atau XOR. Sebagai salah satu contoh, kita ambil gerbang NAND. Kemudian inputnya kita pilih 2 dan outputnya 1. Kita tekan tombol OK. Nah, di layar worksheet sudah berubah dengan bentuk gerbang NAND. Kemudian kalau kita akan mengubah bentuk yang lain, kita bisa menggunakan drag lagi dengan dari analog and circuit, mengambil gerbang logika yang lain, kita ubah bentuknya. Misalnya kita akan membuat gerbang logika OR, configure, pilih yang OR, kemudian OK. Sebagai contoh yang lain, kita bisa juga menyalin yang ada, pakai copy, kemudian paste. Nah, dari yang baru ini kita juga bisa mengubah bentuknya. Misalnya kita akan membuat gerbang XOR, kita pilih configure lagi, kemudian kita pilih bentuk XOR dan OK. Kemudian tahap berikutnya, kita bisa memberikan nama di masing-masing gerbang logika. Salah satu contohnya pada gerbang logika NAND, kita pilih text tool yang ada di toolbar yang ada huruf A-nya, kemudian kita geser pointer untuk memberikan nama gerbang NAND. Kemudian di situ kita isi namanya NAND. Kita bisa edit untuk menjadikan satu baris dengan memperkecil font.
Kemudian dimasukkan, pada masukannya kita juga bisa membuat nama, masukkan input A, input B, dan lain sebagainya. Tahap berikutnya adalah tahap untuk menghubungkan antara gerbang satu dengan gerbang yang lain. Kita biasanya memberikan istilah wiring atau pengkabelan dengan memilih pada toolbar, yaitu yang ada garisnya dengan catatan di situ ada konektor tool. Kita klik konektor toolnya, kemudian kita hubungkan antara kaki satu dengan kaki yang lain pada gerbang logika tersebut. Sebagai contoh, seperti yang ada di worksheet, kemudian kita bisa melanjutkan dengan menyimpan, jangan lupa untuk menyimpan file tersebut dengan mengklik simbol disket, save, kemudian kita buat namanya sebagai contoh rangkaian logika. Di sini kita menggunakan tipenya VSD, yang artinya bahwa tipe file ini dibuat dalam bentuk Visio. Kita save. Dengan demikian, rangkaian gerbang logika sudah kita simpan dan kita bisa nanti mengambil kembali dengan nama yang sama. Demikian program pembelajaran menggambar teknik, khususnya menggambar rangkaian digital dengan menggunakan Visio. Selamat mencoba, sampai berjumpa pada program berikutnya.